Seramai 30 pelajar terdiri daripada anak-anak yatim dan golongan kurang berkemampuan menerima bantuan peralatan asas persekolahan melalui program Jalinan Kasih Back to School. Ia sebahagian tanggungjawab Korporat Bank Rakyat bersama Yayasan Prihatin Insan YPI bagi membantu meringankan beban keluarga sempena sesi persekolahan yang bakal bermula tidak lama lagi. Menurut pengarah urusan Bank Rakyat, Dato' Mustafa Abdul Razak, program ini buat julung kalinya diadakan sebagai inisiatif membantu golongan asnaf menghadapi sesi persekolahan dalam keadaan ekonomi yang mencabar ketika ini. Kita ada certain peruntukan yang kita buatkan untuk program-program macam ni. Jadi insyaAllah dengan kita berharap dengan sumbangan ini tadi, rakyat akan melanggan lagi produk kita. Bahaya pada mana-mana akan datang, kita boleh menyumbang lagi balik kepada masyarakat. Beliau turut berharap dengan bantuan yang diberikan itu dapat menaikkan semangat pelajar untuk kembali ke sekolah dengan peralatan baru dan lebih lengkap. Bersyukur sebab jarang dapat peluang macam ini. Okay, rasa macam alhamdulillah lah. Sebab dia macam diterpilih kan. Jadi tak sangka macam dalam 30 orang tu rasa macam terbaik lah. Bagi tahun 2016, program Jalinan Kasih Back to School Bank Rakyat dan YPI memperuntukkan sebanyak RM6,000.